Sebelumnya, polisi juga telah menangkap bandar judi online kelas kakap Apin BK. Ia berhasil ditangkap usai kabur ke Malaysia. Penangkapan Apin BK terlaksana atas kerjasama kepolisian Diraja Malaysia dengan Polri. Bandar judi online kelas kakap tersebut sempat buron dan bersembunyi di beberapa negara sebelum akhirnya ditangkap di Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung pemulangan Apin BK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Apin BK, yang namanya ada dalam daftar konsorsium 303 Sumatera Utara itu, tiba di Indonesia melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam. Beberapa waktu yang lalu, anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara, dan alhamdulillah, malam hari ini Apin BK berkat kerjasama polis to polis dengan teman-teman di kepolisian Diraja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Dengan pengawalan ketat, Apin BK langsung dibawa ke gedung Bareskrim Polri. Rencananya, Apin akan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.